Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di dunia ini kalau nyaman terus tuh lain dunia pengarannya. Tapi pasti ada kada nyamannya. Nang banyak orang kada nyaman tuh apa yuk? Yang terjadi di dirinya tuh kada nyaman. Pasti kita ada perasa jengkel, kecewa. Sehari kap lagi mohon maaf ada bahari ulun. Lagi zaman membeca tuh ada orang tua membeca pian. Ba mama mama ya sidin nih. Karena sidin uyuh sudah. Malahan nang dibawanya bahkan kasihan kulo mana uyuh tuha pulang. Barat pulang gawian panas pulang. Jadi sidin makanya nang mohon maaf banyak orang nang banyak tuh aja supir ada sebagian. Karena muntung ini kata jaga kadang-kadang pas saja kah? Pas. Nah lanjut kita baca hari ini tentang adab menyatakan marah. Baca guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu bahwasanya marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan. Karena menyebabkan ia pada anggota yang zahir akan memukul dan memakai dan membunuh dan di dalam hati memaki dan memaki dan membunuh dan di dalam hati akan dendam dan dengki dan suka cita dengan kenabala mereka yang dimarahinya. Jadi maksudnya jin gara-gara orang pemarah itu lalu tiba-tiba memukul, tiba-tiba memaki, menyambat-nyambat yang kada bagus, lalu membunuh. Itu gara-gara marah. Ada olahnya terjadi nih, ada logisnya yang di apa dimutilasinya bosnya. Oh nggih. Dimasukkan di dalam pulang di semennya pulang. Pegawai galon. Hah? Pegawai galon. Pegawai galon. Tahu mana ya pula? Kawan kah? Nah itu gara-gara aja hancak dimaki-maki. Bahkan loncat dijijit telinganya. Habisnya kemarahannya ini dandamnya langsung diambil linggis aja. Ya Allah, bagi berapa tiga bosnya tadi. Alia dan gara-gara marah. Makanya jar sesaman kah? Almarah tuh seperti orang gila dan akhirnya menyesal. Menyesal kalau orang marah tuh kenapa aku sudah bilang kayak itulah pasti menyesal orang marah tuh pasti menyesal kenapa anakku kayak itu kan ada mohon maaf di daerah anu Palangkaraya aja sarik dua anak bakal begayaan atau anaknya mau ke abah nih lalu timbainya pakai parang kada bising hajanya tak ada anak ading tak ada mati anak dihukum abahnya kan padahal nang abahnya lagi anu lagi mana benar-benar saja cuma karena abut apakah lawan timbang dia anu rumah sakit apa namanya lain masa kita yang sebelum Palangkat apa katanya dari Kapuas nih. Nah daerah situ waliyadzubillah gara-gara apa tadi marah tadi kada terkontrol emosi terus baca dan duka cita dengan mendapat ia akan nikmat dan mencita-cita atas membuka rahasianya dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi binasa. Terus lagi dan bermula memecahkan akan bersengatan marah itu setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Terus. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Rawahu Syaikhani. Rawahu Syaikhani. Terus. Artinya tiada ada yang sangat kuat itu yang tiada merubah akan dia oleh beberapa laki-laki. Hanya saja yang sangat kuat itu yang merubahkan dia kalau artinya inya nih maksudnya begulat lalu kuat merubahkan orang. Nah, dengan beberapa laki-laki. Lalu ujar Nabi hanya saja yang sangat kuat itu ialah yang memiliki akan dirinya pada ketika marah. Artinya menguasai dirinya, kawainya menguasai menjaga ma itu nang budi-budi kuat ujar Nabi. Jadi bukan kuat itu kau merabahkan orang, kau memukul orang, kau menempelin orang, bukan. Nang kuat itu kawainya menjaga emosionalnya. Makanya Rasulullah itu marah itu apa beliau muhahabang. Ada kita muhahabang kayak kepala biasanya. Nah, ya kalau, tapi Rasulullah itu marahnya bukan karena nafsu, tapi karena agama. Agama dihina itu Nabi marah. Tapi kalau untuk diri beliau itu kada marah jadi. Tapi kalau agama yang dihina marah Nabi. Sampai sahabat mengatakan kemanapun orang itu buka kawa dikejar saking anunya. Jadi harus ada marah kita nih kalau agama kita dihina.
Karena ujian Imam Syafi'i punya orang kada besi penyarikan, berarti keledai. Kada punya nyarik-nyarik. Terus lagi. Amun kita terlanjur sarik pun, Guru. Siapa mengontrolnya supaya kita tidak berlarut-larut marah, Guru? Ujian Nabi apabila ikam berdiri, bawa duduk, bila lagi marah. Bila berduduk masih marah, bawa wudu. Karena banyu itu menadamkan api. Karena orang marah itu api. Buktinya muanya habang, nyala. Nyala. Orang marah tuh habang lo sampai urat-urat timbulan tuh. Nah. Bisa lah Guru Meh melihat orang marah. Siapa? Kampung lah. Bah habang lo. Kalau mamanya marah ada jalan. Nah. Itu rahasia lah. Harap lawan lah. Hah? Biasanya mata Guru yang merah biasanya. Nah, itu pertanda api. Tanda konsentan. Kalau iya itu. Terus lagi. Kuasa ia menahan dirinya daripada umpama memakai dan memukul. Memakai lagi. Memaki. Jangan memakai, bos. Memaki dan memukul pada ketika ia marah akan seseorang yang lebih dhaif daripadanya. Nah itu. Terus lagi. Dan bersembah seorang laki-laki. Bersimbuh. Bersembah seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh olehmu akan dua dengan satu. Akan apa? Akan apa tadi? Bujur-bujur, Pak, bacanya. Akan daku. Yeah. Suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan dan sedikit sediak sedi apa nih? Sedikitkan olehmu. Terus. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Rawahu al-Bukhari. Jadi ada orang minta nasihat. Ya Rasulullah nasihat tipang ulun, ujian Nabi, la taghdab, jangan ikam marah. Sampai tiga kali riwayatnya tuh. Minta pang nasihat ya Rasulullah, jangan marah. Minta pang nasihat ya Rasulullah, jangan marah. Rupanya orang ini penyarikan. Makanya Nabi beri nasihat itu aja. Ini darah tinggi yang datang. Jadi Nabi, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jadi ada bahari aja. Orang ini penyarikan pula. Jadi sedikit mauk, sedikit mauk. Nah, orang ini penyarikan. Lalu jah pas hendak umur anak meninggal tu ditalakinakan nang mintuha. La ilallah paja mata sidin. Nah anak pulang datang la ilallah. Nang cucu pulang datang la kasih kai baca la ilallah aja. Diam aja sidin. Nang di sana pulang la ilallah bisiki sekali bijalak mata sidin jah. Ba diaman aja sidin. Langsung mati. Wal iyad billah. Enggak akhir umurnya mengucap apa teh? Ba diaman. Nah. Karena yang ketujuh nyariki orang, badiaman, jangan sedikit badiaman. Ada kalau aja orang mama-mama itu, badiaman. Sekalinya akhir umurnya, ucapan badiaman tadi. Ini bujur kejadiannya di Banjar. Waliyadzubillah. Nah mudahan kita nyangka itu. Makanya ujian Nabi apa? Ya mutul mar'u ala ma'asyaleh. Orang meninggal itu sesuai kebiasaannya. Kebilainya kebiasaan bedom, meninggal bisa bedom. Balak lima. Ada di Palangkaraya meninggal atau lukup. Nah, dikira begayaan aja. Padahal, bujur mati. Pulai. Lagi manuban misalnya mati apa apa yang penting berzikir kita kebiasaan bercatur waliyadzubillah yang sampai lah mudah-mudahan kita dalam kebiasaan baik kebiasaan yang baik menuntut ilmu jangan sampai kebiasaan berjoget waliyadzubillah nah, rabah sih din naudzubillah dari ini tadi apa tadi badiaman jemauk ya gitu akhir umurnya waliyadzubillah jangan sampai kayak itu kita jangan sampai naudzubillah mudah-mudahan mati selamat husnul khatimah kita semuanya berdoaan pas saja kah? Pas. Nah, mudah-mudahan kita di akhir majelis ini dikabulkan semua hajat kita. Bacaan apa syair? Bismillahirrahmanirrahim maulana tadaina wa nahmaduhu ala وفينا توسلنا به في كل أمر خلق رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته